Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel YouTube aku Mbok Kijono. Nah, teman-teman, hari ini aku mau ngajak kalian buat unboxing. Nah, unboxing apa? Yuk coba tebak. Teman-teman, hari ini ada paketan datang ya. Barang yang selama ini aku tunggu-tunggu. Ini. Aku dapat paketan. Paketan apakah itu? Ini paketan aku Sarah Monique ya, teman-teman. Yang kemarin aku anterin untuk dibetulin, hari ini udah datang. Pas itu aku nganternya hari Senin ya, berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 5 hari. Ini 5 hari ya teman-teman, karena ini udah paketan yang ekspres yang cepet ya teman-teman. Katanya, sebelum aku bercerita panjang lebar, mari kita sambil unboxing ya teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang aku mau unboxing ya. Aku mau buka. Ini dalamnya seperti apa? Ini boleh kepotong nggak sih ini? Boleh ya. Maaf ya. Petronya kayak gini teman-teman. Ini ada surat cintanya juga teman-teman. Nah, aku nggak tahu ini. Nah, ini dia teman-teman, udah dianterin lagi ke sini. Wow. Dan katanya menurut itu tukang Sarah Monique-nya itu ini nggak ada masalah teman-teman, nggak ada kendala apapun. Udah diservis tapi dibuka diapain itu katanya udah dicoba nggak ada masalah. Ada baterainya teman-teman, baterainya habis. Nih udah diservis teman-teman, kata nih udah dibetulin semuanya. Ada telepon ya. Ini Sarah Monique aku yang kemarin ini katanya udah diservis teman-teman. Dan itu katanya itu kata dari tukang ini Sarah Monique-nya itu gak ada kendala teman-teman, gak ada masalah apa-apa. Nah, ini udah dibetulin, udah aku kirimin. Katanya kan aku takutnya kan kalau misalkan ada masalah atau apa ya teman-teman, katanya enggak bermasalah, enggak ada apa-apa, terus kabelnya juga baik-baik saja. Tapi kenapa kok kalau aku bikin video kok ndat karuan gitu. Itu ini mana ya kabelnya? Ini kabelnya juga dites. Kabelnya juga dites katanya enggak ikut. Nah, oke teman-teman, sekarang aku mau tes dulu ya, uji coba apakah ini benar sudah tidak ada masalah, sudah tidak ada kendala. Oke, sekarang aku mau coba pakai untuk buat video. Oke, halo, tes, apakah ada suaranya? Bagaimana dengan suaranya? Apakah jelas? Nah, yang ini juga, halo, tes. Halo, tes. Gak tahu pemirsa, apakah jelas suaranya atau tidak? Tapi nanti kalau masih ngadat-ngadat, gak ada suaranya lagi, dia itu bilang katanya, dia itu bilang katanya tukang Sarah Monique-nya itu mungkin karena pengaruh ini wifi ya teman-teman. Tapi memangnya pakai Sarah Monique kayak gini harus pakai wifi atau pakai pulsa? Kan nggak usah ya teman-teman, nggak usah pakai internet kan teman-teman. Nah, itu katanya karena pengaruh apa antara internet sama itu tuh nggak bisa. Nah,
itu katanya tukang ini, tukang saramoniknya itu karena antara koneksi internetnya sama ininya itu nggak nyambung, teman-teman. Jadinya ya seperti ini. Terus aku bilang, apa mungkin bikin video itu harus pakai internet? Kan tidak, teman-teman. Nah, besok aku mau coba untuk bikin video seperti apa ya, teman-teman. Apakah sudah bisa ataukah belum? Nah, kalau memang tidak bisa terus ya mungkin karena HP ku yang jelek, jadi ini saramoniknya nggak bisa nyambung sama HP aku. Kalau nggak bisa nyambung atau nggak bisa connect sama HP aku, ya udah. Berarti ya belum rezeki aku ya, teman-teman. Mudah-mudahan ini saramoniknya jadi lah ya. Atau mungkin kalau aku bikin video itu di off aja ya. Di off internetnya, nggak usah pakai wifi, nggak usah pakai apa, biar itu, biar nggak ngadat-ngadat. Ini yang ini aja belum aku pakai, teman-teman. Lihat ini. Ini semuanya masih dalam ikatan ini. Sama ini bakso pentolnya juga belum aku pakai. Kok udah rusak. Ini masih baru semua ya, teman-teman. Terus aku juga dikasih nomor teleponnya itu ya, tukang servis saramoniknya. Misalkan nanti ada apa-apa dan ada kendala lagi, aku disuruh telepon aja. Nah, terus aku nanya, terus yang sebenarnya itu rusak apanya? Katanya dia nggak ada yang rusak. Kalau nggak ada yang rusak, kenapa aku bikin video nggak bisa, nggak ada suaranya? Terus suaranya itu kalau ada suaranya, kadang ada suaranya, kadang enggak, kadang itu greg-greg-greg nggak karuan. Tapi katanya dia nggak ada masalah. Ya udah, teman-teman, mungkin memang benar nggak ada masalah, akunya aja yang terlalu pinter ya, saking pinternya ngantek mumet. Nah, jadi cukup sekian aja videoku kali ini ya, teman-teman. Mudah-mudahan ini saramoniku bisa dipakai lagi dan gak ada kendala apa-apa, aku bisa bikin video lagi. Lihat wajahku udah loyo banget, teman-teman, karena aku udah capek banget. Sekarang udah mau jam 8 malam, aku saatnya siap-siap buat pulang. Nah, udah mau pulang kerja, teman-teman. Oke, cukup sekian videoku kali ini ya, teman-teman. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan buat kalian semuanya. Tetap jangan lupa like, comment, dan subscribe, share sebanyak-banyaknya ya, teman-teman. Dan terima kasih buat kalian semua yang selalu setia nontonin video aku, walaupun video aku masih sangat jelek, amburadul, tetapi insya Allah kedepannya aku akan bikin video yang lebih baik lagi dan yang dengan kualitas yang lebih bagus lagi. Doain ya, teman-teman. Dan buat kalian semua para YouTuber pemula, tetap semangat dan tetap terus berkarya. Walaupun subscriber pada hilang, walaupun banyak banget ya kita bikin YouTuber kendalanya, tetapi tetap semangat karena setiap kerjaan, tidak ada pekerjaan yang selalu lurus dan mulus. Pasti setiap pekerjaan selalu ada kendalanya. Oke, teman-teman, cukup sekian videoku kali ini. Bye-bye.